Bogor dan Sukabumi, ini pintu masuknya. Menurut informasi di sini akan dibangun wisata terbesar di Indonesia. Itu ada Danau Lido. Cukup luas danaunya. Oh, indah banget. Danau juga indah banget. Kelihatan itu ya, itu jembatan gantung. Ada jembatan gantungnya juga. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke dalam nih. Ya, kepengen tahu bener enggak ada proyek pembangunan. Sebentar, ke kiri itu ada Movieland. Oh, udah jelas ya, itu ke kanan kirinya Technopark, Lido Music dan Art Center. Oke, lanjut, kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, cuaca di sini sangat sejuk sekali. Kebetulan di sini di MNC Lido City ini berada di tengah antara Gunung Salak dan Gunung Gede. Jadi nah ini nih apa? Oh, ini golf ya. Jadi MNC Lido City ini berada di tengah-tengah. Sebelah timurnya itu ada Gunung Pangrango, Gunung Gede. Dan sebelah baratnya itu ada Gunung Salak. Jadi untuk cuaca memang sangat-sangat sejuk sekali. Banyak-banyak orang lagi jalan-jalan juga. Kita pelan-pelan aja ya, sambil melihat pemandangan ini ya. Ini ada proyek. Coba kita lihat dulu proyek apakah gerangan. Proyek Movieland. Oh, jadi Movielandnya ada di sini ya. Movielandnya ada di sini. Lagi dibangun, kita nggak boleh masuk karena memang ini apa, khusus pekerja aja yang boleh masuk, orang lain nggak boleh masuk ini. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya.
ini ada Dido Music Art Center. Masih belum ini apa, belum selesai juga. Dan memang di sini nih masih dalam tahap pembangunan semua. Kita terus, Hotel Bintang 3, Hotel Bintang 3 yang dibangun juga. Terus ya, kita pelan aja dah. Nah, di depan banyak pembangunan juga tuh, belumnya masih alat-alat berat ya, masih ada alat-alat beratnya. Nah, ini akses tol yang di bawah ini, akses tol langsung ke Kochimi. Coba terus kita jalan terus. Waduh, ini nggak ada jalan ini. Oke lah, kita putar balik aja. Ini juga lawan arah nih kayaknya nih. Oh, tuh lihat ya, masih pembangunan. Oh, ini kalau di sini bintang 4-nya ada di sini, bintang 4-nya. Hotel bintang 4. Nah, hotel bintang 4. Ya. Ini lokasinya seperti di sini. Juga ini juga retail ya, dining dan entertainment. Wah, ini bintang 5-nya nih hotelnya nih, dibangun di sini juga ada hotel bintang 5 dan water park ya. Jadi memang hotelnya juga lumayan banyak dibangun di dalam, di samping tempat wisata juga ya, hotelnya juga banyak ya, lumayan di dalam. Nah, itu Gunung Salak itu di depan. Oke, kita lanjut perjalanan arah balik udah ini. Ya, kita udah keliling-keliling, udah capek. Kita arah keluar ini. Oke, kawan-kawan semuanya, nanti kita nyambung lagi ya. Kita arah balik dulu deh. Oke.